Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, kawan-kawan. Kali ini saya sedikit bercerita tentang awal mula saya merintis menjadi YouTuber, kawan-kawan ya. Untuk kalian YouTuber pemula, tetap semangat untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif dan jangan menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita pasti gagal, kawan-kawan ya. Oke, untuk kalian YouTuber pemula, saya kasih tahu sedikit pengalaman saya menjadi YouTuber. Ketika kalian punya sosial media, kalian harus memanfaatkan, kawan-kawan ya. Di situ kalian harus bergabung dan kalian harus saling support di situ ya. Mas kayak seperti grup-grup YouTuber di sosial media itu ada, kawan-kawan. Kalian harus masuk ke situ dan harus saling support, saling membantu. Di situlah nanti berkembangnya YouTube kita, kawan-kawan. Pengalaman saya dulu begitu, kan kawan. Saya membuat itu pertama kali itu saya bernyanyi, kan kawan. Dan bisa cek video saya, video pertama itu nyanyi. Karena menyanyi itu suara saya agak kurang-kurang kurang serak-serak basah gitu, makanya kurang banyak nonton, kan kawan ya. Jadi saya beralih konten hewan-hewan peliharaan dan hal-hal hewan yang konten-konten sekarang, kan kawan ya. Saya kalian lihat konten saya sekarang, konten hewan-hewan terus, kawan-kawan. Ya, untuk pengalaman saya dulu, saya pernah direndahkan sama kawan-kawan saya, sama teman-teman saya. Itu sudah biasa, kawan-kawan ya. Kita nanggapinya dengan santai, dengan kita buktikan. Sekarang ini channel saya sudah berkembang, kawan-kawan. Kalau dulu saya dihina dengan mereka bilang channel saya subscribe sendiri dan saya tonton sendiri. Tapi itu sebagai motivasi buat saya untuk mengembangkan YouTube saya, kawan-kawan. Alhamdulillah YouTube saya sekarang hampir 3000 subscriber. Dan penontonnya alhamdulillah tidak banyak ada, kawan-kawan. Mudah-mudahan YouTube saya berkembang terus dan tembus 1 juta subscriber dan 1 juta penonton. Dan kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita, kawan-kawan ya. Ya. Untuk YouTuber pemula jangan menyerah, pokoknya tetap semangat dan buktikan kepada orang-orang yang merendahkan kita, kita bisa dan kita mampu untuk menjadi YouTuber terkenal. Dan kita buktikan kepada mereka kita bukan kaleng-kaleng, kawan-kawan ya. Walaupun kita tidak punya paket, kita bisa ngutang dan itu harus kita bayar, walaupun itu utang, kawan-kawan, di tetangga atau di mana saja ya. Oke, kawan-kawan, jaga kesehatan dan tetap semangat buat YouTube. Lebih menarik lagi buat konten-kontennya. Lebih menarik lagi semenarik mungkin judulnya dan konten yang kita buat, kawan-kawan. Saya ini jadi YouTuber, kamera sendiri, ngedit sendiri, dan saya upload sendiri, kawan-kawan. Hasilnya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kita sukses, bukan orang lain. Kita diri kita sendiri yang buat kita sukses, bukan orang lain, kawan-kawan ya. Jadi itu pengalaman saya, kalian bisa tingkatkan lagi konsisten kalian membuat video-video yang unik-unik. Kalau bisa judulnya bisa semenarik mungkin dibuat, dan saya belajar juga dari YouTube, kawan-kawan. Ini bisa kalian pelajari dan kalian terapkan, insya Allah YouTube kalian akan berkembang, kawan-kawan. Oke, mungkin pengalaman saya itu yang saya bisa bagikan kepada kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah gaji YouTube saya tidak mau pamerkan, kawan-kawan. Yang penting ada dan bisa membantu keluarga saya, kawan-kawan. Keluarga kita dulu baru kita bantu orang-orang di sekitar kita, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa membuat YouTube lebih dari saya, lebih meningkat dari saya dan menjadi YouTuber terkenal ya. Karena subscriber sedikit, jangan kita menyerah, kita
tetap semangat, tetap buat kalian nonton lagi. Jangan menyerah, menonton sedikit, jangan menyerah. Tetap buat konten. Tetap upload. Jangan menyerah. Itu kuncinya, kawan-kawan. Mungkin itu saya tutup dengan pantun kawan-kawan ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa mampir subscribe YouTube saya kawan-kawan, oke? Sekian dulu, salam satu hobi kawan-kawan.